Jadi teman-teman, promo yang menariknya kita mau kasih promo skip payment 1 tahun. Nah, ini nih. Ini yang paling menarik. Ini belum ada di Suzuki manapun ya. Benar. Karena kita Suzukinya sama beliau doang. Benar. DP itu ketika unit turun kan ya? Jadi DP itu ketika unit dapat rangkap. Oke. Pas untuk booking fee cukup 20 juta aja. Angsurannya di 3.927. 3.927. Artinya teman-teman cukup bayar sekitar 130.000 sehari. Halo teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita lagi sedang ada di Suzuki Pusat nih. Jadi kita mampir-mampir ke sini karena di sini stoknya banyak banget. Tentunya nanti bareng best SPV udah tak lain dan tak bukan, harus karena ada yang terbaik, kenapa cari yang lain? Nah, itu. Buat teman-teman yang lagi nyari mobil, nanti kita harus ada penawaran menarik nih. Katanya sih test drive di sini lengkap ya. Ada Jimny ada ya. Terus ada Espresso. Lengkap pokoknya, sampai Baleno pun ada. Kalau teman-teman mau test drive mungkin bisa itu. Kalau sekarang belum bisa karena belum ada STNK-nya ya. Mungkin beberapa hari kemudian ada. Yuk kita langsung ketemu langsung sama best SPV-nya. Oke teman-teman, kali ini kita udah bareng best supervisor atau best sales head. Masya Allah. Se-Indonesia loh, tahun 2023. Iya. Yang selama ini menemani kita hampir 4 tahun ya, Mbak ya? Iya, mau masuk 4 tahun. Ini jalan ke 4 tahun. Iya. Mbak Dita, apa kabar? Sehat, sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga makin sehat. Betul. Banyak rezekinya. Amin. Dan semoga segera dijadikan kaca. Amin. Amin. Oke, Mbak Dita, ya. Ini kita diajak kemana nih sekarang? Sekarang kita lagi ada di Suzuki Pusat. Nah, okay. Kenapa kita syuting kali ini di Suzuki Pusat? Karena ada yang menarik. Ada yang menarik di sini. Enggak semua showroom ada display si Jimny. Display-nya. Gitu. Makanya kali, kebetulan kita main ke sini juga, tapi tetap nanti kasih hitung yang terbaik dan ada program yang menarik juga ya, Mbak, ya di sini. Betul sekali. Nah, kalau teman-teman mau beli ini, tapi mau test drive dulu ada nggak nih? Boleh, kita sekarang udah ada unit test drive-nya di Jimny 5 Doors-nya, Matic kebetulan, 4x4. Silahkan hubungi Dita di 0822 111119542 untuk janji test drive. Oke, gitu. Jadi mungkin setelah video ini tayang, semoga saja udah bisa buat dicoba ya. Betul. Ya mungkin kalau wilayah-wilayah sini mah mungkin bisa ya teman-teman. Bisa. Dan selain ini pun kalau teman-teman mau test drive di mobil apapun bisa ya, Mbak? Bisa. Semua mobil test drive kita ready. R3 Cruise kemarin kan juga belum ada. Sekarang udah ada ready test drive-nya. Semuanya DMT Haryono. Ready. DMT Haryono ready semua. Ya. Kalaupun nggak ready pasti nanti diredikan ya. Diredikan, yang penting janji dulu. Yang penting janji dulu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas yang lainnya, ini ada mumpung ada unitnya di sini, kita mungkin bisa nyobain sedikit review kali ya. Boleh. Sedikit nge-review bagaimana sih kabinnya mobil ini. Kalau dari tampilan eksterior ya teman-teman udah bisa nilai sendiri lah ya. Betul. Sekarang Jimny walaupun bentuknya masih sama kayak yang dulu, tapi udah lebih modern. Lampunya dia udah proyektor. Betul. Kemudian new grill ya. Iya, grillnya jadi ganteng banget. Betul. Sudah ada chrome-nya. Terus di sini ada semburan air ya enggak buat bersihin. Benar, lampu ketika sedang ada di jalanan off-road. Jalanan off-road, lumpur ya kan segala Betul. Macem. Karena Jimny ini saya sempat dapat informasi Mbak Dita. Betul. Dia tuh mobil yang nanjak gunung. Mobil yang pernah ada di paling atas. Puncak teratasnya. Puncak teratas dunia. Wow. Itu ini Jimny ya. Mohon maaf kalau salah teman-teman. Boleh dikoreksi. Oke. Okay. Ya. Kalau bagi dari tampilan luar ya seperti ini ya. Mungkin kita langsung ke dalam nih kali, Mbak. Boleh. Ke dalamnya. Saya dari sebelah situ, Mbak Dita. Boleh, silakan. Saya sambil lihat juga. Nah, teman-teman. Nuansanya masih sama ya. Maksudnya tuh klasiknya masih tetap dapat ya. Klasiknya masih tetap berasa ya. Kita coba ya. Ya inilah yang membuat mobil ini istimewa. Dia mobil yang dikeluarkan mobil modern ya kan, mobil 2024 ini yang ini. 2024 ya? Yang ini. Iya, yang pas di IMS.
tapi nuansa klasiknya tetap dipertahankan. Betul. Semoga aja ini mobil stoknya semakin banyak ya. Amin. Biar semua teman-teman dapat. Amin. Segera dapat. Segera dapat, semoga masih ya. Masih antri, Mbak. Mungkin Mbak ada saran nggak bagi teman-teman yang masih mikir-mikir gitu? Mikir-mikir. Oke. Jadi begini ya teman-teman, karena Jimny itu kan memang unik ya. Unik itu dalam arti memang dari dulunya tuh selalu inden kan, masih. Iya. Jadi kuncinya cuma satu rumusnya. Semakin menunda inden, semakin lama dapat unitnya. Oke. Jadi semakin cepat inden, semakin cepat dapat unitnya. Dan mobil ini nggak pernah turun harganya. Betul. Jadi semakin lama mikir, semakin harganya naik, semakin dapatnya lama. Betul. Jadi nggak usah pikir-pikir lagi, kita udah open inden, matic, manual, silahkan. Nah kalau after salesnya Mbak, untuk Jimny ini kalau Suzuki yang lain lah kita udah tahu lah ya. Free ya. Service, oli, iya. Part, dan lain sebagainya. Kalau Jimny gimana? Nah, khusus Jimny kita kurang lebih sama, cuma dia hanya free jasa servisnya aja selama 50.000 km atau 2,5 tahun. Okay. Tapi benefit yang lainnya yang seperti biasa dari Dita Suzuki MT Haryono tetap dapat. Okay. Jasa derek. Oke. Okay. Diskon spare part dan oli 10-15%. Oke, walaupun dan, olinya nggak di cover tapi tetap dapat potongan ya kalau oli. Betul. Dan juga aksesoris. Karena rata-rata customer Jimny beli aksesoris kayak grillnya. Maunya yang flat yang ada tulisan Suzuki. Yang bener. Itu diskon kalau belinya di sini. Oh. Gitu. Jadi bedanya, ketika teman-teman beli udah terpasang itu aksesoris. Betul. Yang terbaru, yang custom. Yang custom. Oke. Okay. Di sini belinya tuh aksesoris segala macamnya diskon. Oke, itu teman-teman dari after sales-nya. Ya. Sebelum kita ulas juga, mungkin ada hal menarik apa untuk teman-teman yang mau beli nih? Ya. Kalau mau beli cash ya tinggal booking aja ya kan, tinggal nunggu tanggal pengiriman. Bulan pengiriman. Ya, betul. Jadi teman-teman, promo yang menariknya, kita mau kasih promo skip payment 1 tahun. Nah ini nih. Ini yang paling menarik. Ini belum ada di Suzuki manapun ya. Benar. Ya, karena kita Suzukinya sama beliau doang. Bener. Jadi buat teman-teman yang masih mikir-mikir mau beli Jimny ini cash gitu kan, dan dana tertahan kurang lebih sekitar 500.000 ya kan. Jadi teman-teman cukup aja di sini pakai metode skip payment. Oke. Jadi bunganya nggak ada ya teman-teman. Iya nggak ada bunga ya. Nggak ada bunga. Nggak ada bunga, tapi itu yang pertama. Asuransi all risk. Asuransinya dapat all risk. Betul. Total DP-nya nih Mas Imam. Kebetulan ini manual, kita sebut manual dulu ya. Siap. Total DP bayarnya cukup di 255.000.000. Oke. 700. 255. 255.700.000 rupiah. Oke. Dan nanti tahun depannya teman-teman baru bayar di sekitar 234.000.000 rupiah. Serius, Mbak? Serius. Tapi benar itu ya, benar? Benar. Benar hitungannya. Bener, coba murah. Bayangkan. Coba jumlahin sendiri berapa total. Coba nggak usah nyebut sendiri. Ya. Nggak usah nyebutin ya. Nggak usah nyebutin. Satu lagi, yang Matic 5 Doors 2-tone ya. Jadi kalau misalkan mau belinya single tone, otomatis lebih murah dari yang Dita sebutin. Oke. Total DP bayarnya cukup di angka 262.700.000 rupiah. Oke. Nah, skip payment setahun dan nanti pelunasannya di angka 240.600.000 rupiah. Sangat menarik. Sangat menarik. Udah dapet asuransi. Yes. Udah dapet, udah include semua. Udah ya. Include semua. Udah free service. Free service. Free emergency call service. Betul. Kemudian udah atas nama sendiri. Atas nama sendiri. Hitung-hitung DP sekarang sambil, semoga aja ketika DP, oh DP itu ketika unit turun kan ya? Jadi DP itu ketika unit dapat rangkaian, Okay. Pas untuk booking fee cukup 20 juta aja. Jadi misalkan juta. Ngambil yang Matic nih. Ya gimana nih, Mbak? Misalkan ngambil yang Matic, ngambil yang cukup Matic. Bayar pertama 20 juta. 20 juta bayarnya. Oke, okay. Masuk antrian. Oke. Okay. Nanti ketika Dita kabarin, Pak, udah dapat rangka mesin, langsung bapaknya pelunasan DP di sekitar 242. Oke. Okay. Jadi seperti itu. Nanti bayarnya benar-benar 1 tahun dari situ. Jadi nikmatin aja dulu mobilnya. Betul. Nggak usah bayar setahun. Iya, nggak usah bayar cicilan selama setahun. Iya, kalau nggak bisa bayar tahun kemudian, jual, harganya lebih tinggi. Bener, itu dia kenapa Suzuki Jimny dibilang unik ya Mas Imam. Yes. Harga secondnya pun bukannya turun, malah apa Mas Imam? Aduh. Bukan rahasia lagi lah itu. Rahasia, iya. Harga secondnya bisa lebih mahal dibandingkan barunya. Betul. Mending beli baru. Mending beli baru, nama udah sendiri. Iya, nunggu dikit lah. Ya, sabar-sabar dikit. Yang penting segera
semoga tahun ini dapat. Benar. Ya ini doa, semoga tahun ini dapat. Amin. Oke, teman-teman, skip payment-nya kalau DP minim? DP minim. Nah, ini yang menarik ya. Khusus DP minim, angsurannya juga ini minim dan kita kasih lagi free 2 kali angsuran. Ah, free 2 kali angsuran nih. Di Jimny loh. Di Jimny. Yang dan lain mah harganya dinaik. Enggak ada, iya benar. Ini mah murah banget. Malah free 2 kali angsuran. Benar. Oke ya. Coba. Total DP yang manual sama persis seperti ini. Okay. Kita selalu hitung tuh ton. Jadi kalau misalkan mau yang single ton otomatis lebih murah dari ini. Oke. Okay. Ya, total bayarnya cukup 141 juta. Angsurannya itu di 8.610.000 dikali 58 bulan. Jadi murah free 2 kali ini. Angsuran. Murah banget. Seperti hitungan harga-harga mobil 300 juta pasti, iya, 8 jutaan. 300 atau 400 kecil lah, segitu. Betul. Dapat Jimny. Tahu sendiri harganya berapa? 8 juta sebulan udah dapat Jimny. Okay. Dikasih 2 kali angsuran gratis, coba. Sangat menarik, teman-teman. Iya. Oke. Okay. Satu lagi yang Matic-nya nih, Matic karena Street-nya. Favoritnya. Favoritnya Matic ya. Ya. Oke. Okay. Cukup bayar 145 juta. 145? Angsurannya 8 juta juga. 8.846. Oke. Okay. Dikali 5 tahun, free 2 kali angsuran. Jadi bayarnya cukup 58 kali aja. Siap. Gitu. Itu juga menarik ya, teman-teman. Sangat menarik. Silakan untuk pembeli Jimny tinggal pilih aja. Kalaupun mau DP-nya di atas itu lebih baik ya. Boleh. Kalaupun tadi dengan DP 200 sekian, mau tenornya 5 tahun, Mbak, 4 tahun, ya itu bisa. Bisa. Berarti bisa. Angsurannya turun dari yang tadi. Iya. Gitu. Oke. Okay. Oke, sekarang kita mau ngelihat mobilnya sedikit nih, Mbak. Boleh, silakan. Dia sekarang udah modern ya. Ini tipe manual loh ya. Tipe manual. Tipe manual 4x4, tapi sudah ada cruise control-nya di sini. Ini teman-teman menarik banget. Terus dia udah auto untuk lampunya ya. Betul. Udah auto. Ininya tetap dipertahankan ya, masih klasik. Gitu. Ya, ini lebih menarik lah. Kalau digital ntar aneh ya. Iya. Oke, terus dia udah ada hill descent control. Iya. Di sininya. Jadi kalau teman-teman turunan tinggal klik ini aja, udah nggak usah ngerem, otomatis dia akan menahan. Mobil ini ya. Kita pernah nyoba ini, mobil nyaman banget. Udah leveling, udah semburan itu ya, lampu fog lamp, headlamp terus udah auto retract. Wah, menarik ini. Menarik, nggak sabar mau test drive ya. Iya, nanti ya, SNK-nya belum jadi, kita tunggu next episode. Iya, bener, next episode janji pasti kita ngulas Jimny. Oke, jalan, oke ya? Itu teman-teman, nanti di jalan ya. Di jalan, benar. Siap, mobilnya juga enak ininya. Kita coba ke baris keduanya yuk. Boleh. Seberapa lega sih mobil ini? Lega mobil ini. Yang saya suka ini pintunya klasik ya, teman-teman. Pintunya klasik. Mm-hmm. Jadi mantep gitu loh. Aduh. Ini dibandingkan, ini perbedaannya dengan 3 pintu itu. Mungkin dia sama-sama dua baris ya, Mbak ya? Dua baris, cuma lebih luas. Kalau ini lebih luas? Lebih luas. Okay. Kalau yang 3 pintu itu kemarin, yang baris keduanya itu agak kurang nyaman untuk didudukin di atas 170 cm kayak Mas Imam ya kan? Kayak gitu. Kalau ini lebih enak nih. Lebih luas kan? Lebih kayak luas. Kayak apa? Kayak mobil daily. Kayak mobil aja, biasa, gitu. Iya. Kayak bukan mobil off-road ya. Terus ini nyempuk nih. Nyempuk. Nanti disarungin bisa tuh, request sama Mbak Dita. Betul. Ya, bisa ya? Ada headrest-nya. Iya, custom lah ya. Custom. Terus AC-nya, kalau AC hanya bagian depan aja ya? Bagian depan aja, kebetulan. Iya, benar, teman-teman. Head unit-nya lebih gede sekarang ya. Iya, dia betul. Lebih siap aman dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Oke, ini untuk kelegaan dengan tinggi saya 170 udah cukup oke banget. Cukup oke kan? Betul. Sekarang ke belakang yuk. Kita buka, bagian bagasi. Bagasinya. Okay. Karena pasti lebih lega dibandingkan yang 3 pintu. Iya. Yuk. Bagian belakangnya, teman-teman. Jadi lega ya. Ini cukup lah. Untuk ini? Untuk peralatan off-road. Peralatan masak. Peralatan off-road. Peralatan off-road. Lega banget ternyata. Lega banget, teman-teman. Oke. Dia udah ada defogger-nya juga, Mbak? Sudah. Nih, sudah ada defogger. Sudah ada defogger, udah ada wiper. Betul. Ini nanti disarungin bisa ya? Bisa. Nah, kalau beli di sini, kayak sarung-sarungnya ini kan original adanya ya. Itu diskon loh kalau beli di sini. Oke, beli sama Mbak Dita. Iya, betul. Siap. Beli sama Dita, diskon bengkel dan spare part itu semuanya diskon. Oke, mungkin itu aja sekilas untuk review Jimny. Singkat Jimny. Nah, ini nih, mobil kecil, warnanya macem-macem. Iya, betul. Dia tuh ada berapa warna, Mbak? Banyak. Sebenarnya dia warnanya banyak.
Tapi yang paling penting itu dia nggak ada warna hitam nih. Kadang orang-orang nanya warna hitam, tapi dark grey-nya bagus. Sama ini. Kayak S-Cross dulu. Iya. Iya, oh iya, kayak S-Cross ya. Iya. Dan ini udah ke arah hitam sih. Betul, lebih dark grey. Lebih ke arah hitam. Mm-mm. Terus mobil ini lumayan loh. Maksudnya laku. Laku banget. Kenapa iya. dia laku, Mbak? Kenapa dia laku? Karena dengan harga segini, uh-huh. Mas Imam, 150 jutaan ya, uh-huh. itu dia udah dapet mobil city car okay. yang bukan LCGC, gitu. Oh, ini kategorinya masuk ke city car ya? Kategorinya city car, bukan LCGC. Kalau yeah. di brand lain kan mungkin dapetnya LCGC. Yeah. Dan terus dibandingkan dengan kompetitornya okay. yang harganya mungkin sama, yeah. dia udah dapet fitur yang beda dari yang lain. Okay. Contohnya, head unitnya udah 9 in, support auto CarPlay, uh-huh. sama Android Auto. Sama Android Auto. Belum ada okay. kompetitornya yang harga segitu ada fiturnya itu. Siap. Gitu. Iya bener loh untuk head mm-hmm. unitnya. Kemudian dia udah ada defoggernya. Betul. Untuk mobil ini. Mm-hmm. Mesinnya 1000cc. 1000cc dan itu udah dijamin irit banget. Irit banget. Terus dia gitu. Udah fitur keamanannya udah lumayan ya. Iya, udah ada airbag. Airbag, mm-hmm. ABS, ABD, udah nah, ada brake assist. Kalau nggak salah, vehicle stability control ada juga ya? Betul, yang waktu sebelumnya kan dia belum selengkap ini ya. Uh-huh. Begitu dia berganti jadi segini, jadi seperti ini memang jadi laku banget. Oh, gitu. Oke. Okay. Terus udah elektrik untuk ininya? Untuk window-nya belum, yeah. window dalamnya aja sih. Ininya yeah. mah belum. Tapi belum bisa dilipat? Iya, yeah, pengaturan dalamnya manual, aja. Ya. Betul. Oke, okay, teman-teman. Nah, kalau untuk penawaran menarik di mobil ini? Iya. Yeah. Oke, karena Espresso itu yeah. harganya sangat, menurut Dita sangat ekonomis banget. Dita mau coba tawarin itu di DP minim ya, teman-teman. DP minim itu teman-teman cukup bayar di angka 16 juta. Oke. Okay. Angsurannya di 3.927. 3.927. Artinya teman-teman cukup bayar sekitar 130.000 sehari. DP-nya berapa? DP-nya 16 juta, itu udah yang matic. Udah yang matic. Mm-mm. Udah yang matic. 13 manual juta ya. Otomatis lebih murah lagi. Siap, dengan angsuran 3 jutaan itu DP minim. Iya, yang angsuran minimnya boleh. Ah, atau yang skip payment. Skip payment dulu ya. Skip payment dulu. Skip payment udah kita siapin hitungannya. Teman-teman cukup bayar, ini matic ya. Ya. Cukup bayar pertama di angka 86 juta aja. Nah, itu cukup libur bayar setahun, nggak usah bayar apa-apa lagi, nanti pelunasan kemudian di 89.500. Oke, okay. Sangat menarik banget. 89 juta pelunasan berikutnya. Iya. Itu menarik. Udah menarik free asuransi setahun. Satu tahun all risk. Semuanya udah gitu. Di-cover ya. Udah di-cover. Jasa servis dapat tetap, terus jasa derek dapat, emergency call service 24 jam dapat, diskon spare part dan lain-lain juga tetap dapat. Cuman olinya aja yang olinya aja enggak dapat, tapi tetap diskon kalau beli sama Dita. Oke. Okay. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi silahkan. Ini promonya lagi menarik apalagi yang mau beli cash tapi kurang-kurang dikit. Mending yang skip situ. Payment. Iya, setahun ini bisa sambil nabung. Sambil nabung. Lunas. Atau setahun kemudian dijual bisa ada lebihnya. Bisa ada lebihnya. Mobil dua baris lagi, Mbak. Lanjut mobil terlaris bulan ini ya. Nah, ini nih. Ini mobil yang paling laris bulan ini. Bener. Ini speknya memikat ya. Di atas rata-rata. Bener. Dengan harga segitu, iya. Coba teman-teman ada nggak mobil yang komplit ini ya? Komplit ini berani ngasih fitur selengkap ini? Iya. Dan punya kamera 360. Betul, kamera 360. Airbagnya 6. Airbagnya 6. Audionya itu udah tadi seperti yang Espresso 9 in. 9 in. Auto CarPlay. Terus sama Android Auto. Android Auto. Terus ada head up display, ada iya. cruise controlnya. Cruise control. Double AC? Double AC. Iya, dari depan, dari ini ya. Dari tengah ya, depan dan belakang ya. Aduh, ini mobil udah. Ya. Gimana enggak laku coba ini? Laku banget. Laku banget. Betul. Apalagi hitungan dari Badita, udah enggak ada lawan nih. Udah enggak ada lawan. Skip payment dulu ya. Skip payment. Karena ini lagi rame banget dari setiap konten kita sempat obrolin ya. Iya. Skip payment bisa enggak nih akhirnya? Bisa juga. Iya, karena kan sebelumnya belum ada nih. Jadi ini program belum ada dulunya. Pertama di channel kita, asik. Betul. Oke, total DP bayar cukup di 123.500. Oke. Yang punya DP kurang-kurang apa namanya mau cash kurang-kurang dikit bisa masuk ke sini, sisanya bisa dipakai usaha ya nggak Mas Imam? Iya. Ya nggak? Didepositoin. Depositoin. Tahun depan tinggal lunasin okay. di 142 juta. 142. DP iya. awalnya berapa? DP awalnya 123.500.
Murah banget ya. Udah dapat asuransi all risk tahun. All risk tahun. Gitu. Kalau teman beli cash, di OTR-nya berapa? 283.900. 283.900. Kemudian iya. Ada tambahan asuransi, ya pastinya nanti ada cashback-nya juga ya. Iya. Nanti ada dapat asuransi, boleh diadu sama yang tadi skip payment. Betul. Kalau bunga 0% setahun ada nggak, Mbak? Itu sebenarnya udah 0% juga kan skip payment. Cuma nanti kalau misalkan mau dihitungkan dengan DP per bulan, angsuran per bulan juga bisa. Oh, bisa. Jadi fleksibel ya. Bisa fleksibel. Mau nanti di totalin setahun atau di per bulan. Iya, jadi bunga 0% itu ada dua versi sekarang. Okay. Bisa ada yang skip payment, jadi tanpa bayar angsuran selama setahun, tahun depan tinggal lunasin. Atau yang satu lagi, sisa yang 50%-nya tadi dibayar setiap bulan selama 11 bulan. Gitu. Itu teman-teman, kalau yang apa? DP minim. DP minim kita udah ada siapkan. Ini. Miring-miring ya. Iya, biar ada pilihan. Pilihan ya, DP-DP minim yang agak miring-miring itu tadi kita udah coba hitungkan di Baleno-nya. Sebentar ya, Baleno. Jauh sekali ini Baleno-nya. Untuk Baleno. Baleno cukup total DP bayar, jangan kaget Mas Imam, 15 juta aja. 15 juta. Angsurannya di 6 juta pas. Dengan DP 15. Itu 5 tahun? Iya, 5 tahun, 6.99 ya. 6.099 kali 5 tahun. Free 2 kali angsuran kan ya? Free 1 kali aja. Oh iya, free. Jadi coba, 59. 15 juta, berarti udah sama angsuran pertama itu. Berarti iya. DP benarnya cuma 9 berapa? 9 juta. 9 juta. Itu 6 jutaan teman-teman. Kalau DP-nya 50, pasti di bawah 6 ya? Di bawah 6. Nggak usah 50, udah 20 aja. Iya, nanti betul. Nanti bisa di bawah 6. Oke teman-teman, itu ya untuk Baleno ini. Angsuran minimnya mau? Oh boleh, angsuran minim nih. Angsuran minimnya. Tadi kita belum nyebutin angsuran minim ya. Nah, karena Baleno ini salah satu unit yang sangat ekonomis harganya, tapi fiturnya sangat lengkap untuk pemula yang mau langsung beli Baleno. Oke. Okay. Mereka latihan untuk cicilan, Mas Imam. Nah. Dita punya ini menarik. Punya program menarik. Total DP-nya cukup 23 juta. Ya kan? Angsuran 4 tahun pertama di 4.700. 4.700. Kali 4 tahun. 4 tahun. Nah, kalau teman-teman udah ternyata punya, ada kan ya yang mereka kerjanya itu punya bonus yang 3 digit. Yeah. Itu bisa dilakukan pelunasan di tahun kelima. Oke. Okay. Gitu. Residunya berapa? Silakan tanya Dita karena pelunasannya tidak sama sekali kena penalti. Oh, jadi pure sisa pokok hutang yang 4 tahunnya. Pokok hutangnya tidak saja. Kena penalti, tidak kena bunga. Jadi sama dengan menyicil mobil 4 tahun aja. Okay. Gitu. Tapi pilihan keduanya, kalau mau lanjut ke cicilan selanjutnya, maksudnya enggak pelunasan. Lanjut cicilan 4 tahun kemudian, itu cicilannya turun jadi 4.079.000. Oke. Okay. Gitu. Jadi tadinya 4.700, kemudian kalau mau dilanjutin lagi 4.070.000 itu gitu. Bisa jadi opsi juga, tapi kita sarankan DP yang gede lah. Sarankan DP yang gede atau yang tadi itu menariknya seperti ini Mas Imam, bayar 23. Angsuran 4.700 kali 4 tahun. Nanti pas saat misalkan tahun kelima merencanakan untuk pelunasan tapi ternyata di luar plan, itu bisa kita bantu jual. Kita bisa bantu jual. Kita bisa kasih mobil baru pertama atau kita kasih sisa pelunasannya aja. Keren pokoknya program itu. Pokoknya silakan itu diobrolin aja biar lebih detail ya. Ya, boleh. Kita lanjut. Yang mana? Ini. Boleh. SL7. Oke, Mas Imam. Kira-kira mau tanya SL7 tipe apa? Yang paling laku sekarang. Yang paling laku sekarang itu enggak tahu kenapa si SL7 lebih laku yang non hybrid. Yang Zeta. Terutama Zeta Matic. Oke. Okay. Gitu. Boleh kita sebutin ya programnya. Karena sama aja ya teman-teman untuk mobilnya. Tampilannya. Mesinnya sama. Betul. Ininya sama-sama udah LED. Dia punya fog lamp juga. Betul. Dia velg juga sama. Cuma beda-beda sentuhan warna aja. Iya. Beda warna sama belakang no. Apa namanya? Spoiler. Itu. Audio sama. Sama. Betul. Itu teman-teman. Yang Zeta Matic. Zeta Matic cukup bayar DP di 19 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya di 5.800 kali 5 tahun, free 1 kali angsuran. 19 juta? 19 juta, udah bawa pulang Zeta Matic. XL7 angsuran Zeta. Masih 5 jutaan. Ini mobil ya teman-teman, ini bulan lalu terlaris loh. Dia tuh salah satu LSUV terlaris. Terlaris saat kemarin ya? Iya, di bawah, ya itu mah udah nggak inilah ya. Tapi masuk 10 besar ini, masuk 10 besar dengan penjualan terbanyak.
karena itu tadi Suzuki itu lebih ke value for money. Okay. Gitu. Apa harganya, yang didapat sesuai dengan apa yang dikeluarkan, sesuai. Bahkan yang didapatnya lebih gitu. Lebih, malah kadang aku bingung kok bisa ya dikasih bandrol segini, kenapa sih nggak yang 300 gitu ya untuk si Zeta-nya gitu. Itu kayak yang mana? Kayak yang Baleno ya, komputernya 3,5 atas ya mas. Di atas 300 lah. Oke, okay. Gitu. Okay, lanjut. Itu murah ke... juga teman-teman untuk DP minim, iya. Bisa diadu dengan showroom manapun, mobil baru maupun mobil bekas. Iya, betul. Selanjutnya Mbak? Untuk yang mobil pertama atau mobil kedua yang mau cicilannya kecil, yang aman, mau ringan, tenteram, ya, ya. Itu cukup total DP di 26 juta, okay. Angsurannya di 4.500.000 kali 4 tahun pertama. 4.500.000 teman-teman. Mm-hmm. 4 tahun keduanya turun lagi jadi 3.885.000. Nah, turunnya 700.000. Kalau teman-teman tadi mau dilunasin, hanya pokok hutangnya saja yang dibayarkan. Itu menarik juga. Iya. Skip payment bisa juga ini? Skip payment bisa juga. Teman-teman cukup bayar DP di angka 121.500.000. Oke. Okay. Angsurannya free selama 11 setahun, bulan, setahun. Setahun. Nanti bayar lagi di tahun depan. Itu di angka 135.200.000. Jadi itu ya program terbaru dari Mbak Dita. Betul. Itu skip payment. Ya, jadi benar-benar bunga 0%. Iya, betul. Tapi ada syarat khusus nggak untuk kredit itu? Skip payment sih rata-rata di approve Mas Imam. Jadi nggak ada syarat-syarat khusus yang signifikan sih. Jadi seperti kredit biasa aja. Oke. Okay. Cuma nanti tetap ya teman-teman seperti jalanin leasing seperti biasa. Iya. Persyaratan mandatory seperti biasa dan kelengkapan lainnya seperti bukti penghasilan dan juga kepemilikan rumah. Siap. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Mm-hmm. Tapi pastinya lebih fleksibel ya, lebih karena fleksibel, kan DP-nya besar banget. Mm-hmm. Kalau DP minim baru itu nanti lebih lengkap. Mm-hmm. Yang pasti teman-teman ceritakan sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Nah, ada sangkutan apa, betul, gitu kan. Kendalanya apa. Bukan berarti kita kepo. Iya. Tapi memang dari sananya begitu. Dari sananya begitu dan kita berusaha untuk membantu sebisa mungkin gitu. Oh, jadi iya. Nanti kan diarahin ya kan. Betul, diarahin. Kalau umpamanya penghasilannya kurang mencukupi, Bapak ada usaha lain apa? Nah. Atau double income double gitu income kan bisa. Iya. Jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan, iya. Semakin terbuka, semakin kita jadi bisa tahu, dan semakin di approve-nya semakin tinggi. Oke, jadi begitu teman-teman. Sangat menarik, obrolin aja. Pokoknya teman-teman dari wilayah manapun, yang penting kontak dulu aja. Betul. Nanti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Betul. Kalau untuk, kan banyak nih Suzuki, ada Carry, ada Vitara, ada R3, ada apa lagi? Ada EPV. EPV. Iya. EPV bisa dipesan? EPV bisa. Nah, mungkin nanti kita bisa ada konten EPV. Khusus kali ya? Khusus. Blend van. Jadi khusus pengusaha-pengusaha nanti kita siapin kontennya, kita siapin dulu unitnya. Kita kebetulan ada penjualan EPV dan itu kita bisa kontenin dulu sebelum delivery. Ya? Boleh, teman-teman. Jadi janji kita dua, EPV sama review Jimny di jalan. Oke. Okay. Ya? Jadi itu ya. Udah semua. Kita ke Jimny lagi. Emang ini banget ya, memikat banget gitu ya. Ini mobil memikat banget ya. Memikat dan kebetulan warnanya eye catching banget. Iya, justru warna yang paling saya suka itu warna ini. Memang. Stabilo terus atasnya hitam. Hitam, memang. Segera teman-teman. Oke. Okay. Oke. Okay. Silakan lebih lanjutnya ngobrol lewat WA atau lewat ketemuan langsung ya Mbak ya. Bisa. Tentunya di tempatnya Mbak Dita di Suzuki MT Haryono. MT Haryono. Nomornya tadi udah disebutin di bawah. Betul. Terakhir bagi teman-teman kita yang masih ragu nih, mau ngambil unit sama Mbak Dita atau punya hitungan lain dari tempat lain, ini kan udah jor-joran ini. Jor-joran. Teman-teman YouTube kalau, udah di mana-mana nih. Teman-teman kalau masih ragu untuk beli sama Dita atau udah punya hitungan lain dari sales lain sama Dita, yang penting notes-nya cuma satu. Okay. Jangan dulu booking di tempat sana ya, di sales sana. Cukup bawa hitungannya ke Dita, tinggal bilang, Mbak bisa nggak lebih murah dari ini? Dijamin bisa. Ah, itu udah simple banget, itu udah menjawab segala pertanyaan lah. Iya, yang penting kenapa dijamin bisa dan nggak perlu ragu lagi sama Dita. Dita satu-satunya mungkin konten yang tidak pernah menjanjikan sesuatu tanpa realita. Okay. Bahkan ada hal-hal yang kita bilang kita janjikan, bahkan kita kasih lebih tau Mas Imam. Makanya testimoni di tim Dita itu sangat banyak banget gitu. Jadi kayak DP yang sekarang disebutin nih, itu bisa murah lagi sebenarnya. Bisa murah lagi, angsuran yang tadi disebutin bisa murah lagi. Itu ya. Oke, itu yang paling menarik. Udah clear sebenarnya tapi masih bisa turun lagi. Iya.
Terus ikuti tim channel, ikuti sosial media Mbak Dita, ada IG Suzuki MT Haryono, ada website suzukimtharyono.co.id, ada YouTube, belum buat YouTube, YouTube ini. Dita Suzuki, Dita ya, Suzuki. Itu ya, di follow, like, share, dan subscribe. Oke, subscribe ya. Makasih Mbak Dita, sehat selalu, udah ngajakin kita main di sini.